agak sedikit keras bisa ditekan dengan obeng atau dengan kepala tang. Tapi ini bisa pakai jari sobat ya. Bisa ditekan biasa aja, asal lurus sebetulnya pasti masuk dia. Nah oke, sebelum dipasang ke bodi mobil, untuk langkah terakhir saya tes dulu sobat. Apakah pekerjaan ini sudah sempurna dan apakah benda ini sudah bekerja secara normal. Saya tarik-tarik dulu sobat ya. Saya hentak-hentak dulu, kalau memang sudah normal baru saya pasang. Tinggal satu baut aja. Yep, yep, yep. Oke sobat, berhasil ya. Nah, ketika dihentak dia langsung berhenti. Tuh, oke, oke. Iya sobat, yakin, pede. Iya, sekarang langkah terakhir, saya pasang baut satu-satunya ini ke bodi mobil ini sobat ya. Ada tempat untuk bautnya sudah disediakan.